kabar? Ketemu lagi sama Jatuh Batin. Semoga tidak bosannya di channel saya. Kali ini Jatuh Batin akan membahas hasil pekerjaan di klaster Canggu, blok D1621. Bukannya cuma dikit, cuma tutup tanah belakang ukuran 2 meter kali 6, bikin dapur, rekondisi kamar mandi, pembuatan ada mesin cuci dan lantai keramik, dan pemasangan toren. Oke, langsung saja, jangan lama-lama. Mari kita simak videonya. Come on. Akhir kerjaan Jatuh Batin di klaster Canggu, blok D1621. Tampak depan tidak diapa-apain, cuman pengecatan area karpot. Kanopi juga belum. Oke, mari kita lihat. Bagian ini kita cuman cat aja. Pengecatan warna putih. Dengan teralis. Area ini tidak dicat, cuma tambal-tambal yang retak. Juga ada teralis jendela. Kamar juga sama teralis jendela. Ini tipe 3672 dan kerapihan biasa, seperti biasa pekerjaan tetap pel semua. Lantai, kloset duduk, shower, dindingnya tidak, dan pembuangan bau. Okay. Ini juga tidak terbongkar pintu. Lantai keramik, kamar area belakang 50x50, warna putih. Ini dapurnya menggunakan granit 60x60 pin. Cukup megah, cukup gede sih. Ini meja dapur ukuran 60 cm. Dindingnya pun sama, supaya satu warna. Kompor. Nah, ini tempat area mesin cuci. Keramik.
tidak lupa ada lubang cahaya dan atasnya toren dan pengecatan menggunakan abu-abu muda. Oke. Itulah hasil review pekerjaan dari Tuba Team di Cluster Canggu. Ini pekerjaan sedikit, cuma tutup tanah belakang doang. Tipe 3672, sisa belakang 2x6. Dan untuk yang punya rumah, semoga suka dan puas. Amin. Oke. Itu kita cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.